Kalau gue jadi hansip di sini, pasti aman terkendali ini komplek. Apa ini? Ngapain? Anda siapa? Saya hansip baru, Pak. Sejak kapan Anda ditugasin jadi hansip di sini? Sejak saat itu duniaku tidak baik-baik saja, Pak. Dah, diajakin ngomong malah ketawa. Sedih, Pak, bukan ketawa ini mah. Sedih bukan itu yang kalau dimasak jadi nasi. Padi itu mah, Pak, bukan sedih. Salah. Padi itu kalau kita bangun tidur kita cari sarapan tuh namanya padi-padi. Itu mah padi, Pak. Ada-ada aja sih, Bapak. Eh, diem lo. Berani banget lo nawain gua. Ya, Pak, maaf, Pak. Ngomong-ngomong seragam lo mana? Kenapa pakai baju gembel kayak begini? Seragam belum jadi, Pak. Masih dijahit bajunya. Katanya sih 2 tahun lagi baru jadi. Buset. Buru rubuh nih kantor kalau nungguin 2 tahun. Pokoknya gue gak mau tahu. Besok lo harus pakai seragam. Malu sama warga. Siap, Pak. Siap, pelaksanaan. Siap-siap mulu lo. Kaget jalan-jalan. Beda, Pak. Bukan siap-siap prepare. Tapi siap hormat. Makan langsungan gue itu. Apaan tuh, Pak? Lemper. Elah, Bapak, kalau mau. Hidup jangan terlalu serius, Bro. Nanti muka lu kelihatan cepet tua. Tapi muka Bapak kelihatan tua sih. Ini mah bukannya tua, tapi matang di pohon. ngomong-ngomong, lu bisa bela diri nggak? Bela diri? Bisa, Pak. Paling silat. Jangan ngomong berat lidah lu ya. Ntar gua tambahin jari lu kalau lu ngomong kayak begitu. Beneran, Pak. Nih, dulu ya pas saya ke Terminal Rawamangun. Kan di situ tuh banyak preman tuh. Hut! Gaji kang! Tuman! Kestan banyak kaya lo, kestan lo. Gak ngomong kestan lo. Bisa kena kamu. Pas saya dateng, premannya pada bubar, Pak. Wah, pada takut sama silat lu. Hujan gede, Pak. Makanya pada bubar. Bisa aja lo cetakan batako. Oh iya, sama satu lagi, Pak. Saya punya ilmu menghilang. Wah, keren itu. Ilmu yang kayak begitu tuh yang kita butuh. Biar kampung kita aman. Tapi, menghilangnya saya tuh beda, Pak. Bedanya? Kalau saya menghilangkan handphone, menghilangkan dompet. Ada melapang-lapang awal. Itu mau maling lo namanya. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat panjang umur. Kita akan doakan. Oke, ya, ya. Dari tadi ngomong bercanda mulu sama gua. Kan Bapak yang mulai duluan. Kalau gua mulai duluan, gua udah sampai di rumah. Kan ini gua masih di sini. Si Bapak masih aja. Gua kasih tahu lu ya. Kerja di sini itu kita harus siaga dan memastikan bahwa komplek kita itu benar-benar aman.
aman pak. Nah maksud gue itu pak, jalan buntu pak. Untung lu lupain. Ingetin pak. Nah maksud gue itu, sini gue jelasin wilayah kerja lo. Kenapa pak? Lu mau jadi aktif apa mau jadi penyanyi? Emangnya kenapa? Ini pakai rok, buka. Kagak berlaku sini ansip model pelangi kayak begini. Ini bawa.